Buang jauh-jauh 10 kebiasaan ini, agar ginjalmu normal dan berfungsi secara maksimal. Inilah 10 kebiasaan buruk yang memicu kerusakan ginjal. 1. Kerap kurang minum air. Terlebih manfaat ginjal yaitu untuk menyaring darah dan menyingkirkan toksin serta limbah bekas metabolisme badan. Serta jika Anda sering tidak minum air dalam jumlah yang cukup, jadi toksin limbah badan akan menumpuk serta dapat mengakibatkan rusaknya kronis pada ginjal Anda. 2. Terlalu banyak mengkonsumsi garam. Badan kita sesungguhnya memerlukan natrium dari garam untuk menggerakkan fungsinya dengan benar. Tetapi beberapa orang mengkonsumsi garam secara berlebih, hal ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membuat kerja ginjal semakin berat. Sehingga menyebabkan tekanan darah pada ginjal lebih tinggi daripada tekanan darah pada tubuh, sehingga mengakibatkan kerusakan pada ginjal. Konsumsi garam 5 gram sehari untuk menjaga tekanan darah normal dan ginjal tetap bekerja dengan baik. 3. Rutin mengkonsumsi gula berlebihan. Studi dengan cara ilmiah tunjukkan bahwa orang yang mengkonsumsi 2 atau lebih minuman yang manis setiap hari, lebih besar mengandung protein dalam urinnya. Protein yang ada dalam urin adalah tanda awal bahwa ginjal dalam tubuhnya tidak berfungsi secara normal. 4. Sering menahan pipis. Banyak orang yang sering menahan pipis karena aktivitas pekerjaan atau karena sedang dalam perjalanan. Menahan pipis akan meningkatkan tekanan pada ginjal dan membuatnya bekerja keras. Jika hal ini sering terjadi, maka bukan mustahil jika hal ini menyebabkan terjadinya gagal ginjal, membentuk batu ginjal, dan inkontinensia. Jadi alangkah baiknya untuk tidak menahan pipis dan perhatikan kondisi tubuh Anda. 5. Terlampau sering kurang tidur malam. Istirahat pada malam hari sangatlah penting, karena pada malam hari semua metabolisme tubuh dan kerja organ-organ dalam tubuh harus diistirahatkan. Jika kurang tidur dapat menimbulkan banyak penyakit, salah satu di antaranya adalah sakit pada ginjal. Dengan melakukan istirahat, berarti Anda memberi hak pada tubuh Anda untuk memperbaiki sel-sel mati, merehatkan kerja organ penting tubuh dan menyempurnakan proses metabolisme dalam tubuh. 6. Suka minum kopi dengan cara berlebihan. Sama seperti garam, kafein dapat meningkatkan tekanan darah, sehingga membuat kerja ginjal semakin berat. Seiring berjalannya waktu, konsumsi kopi terlalu banyak dapat mengakibatkan rusaknya pada ginjal. 7. Kekurangan vitamin serta mineral. Makan makanan yang bersih, diet banyak sayuran segar serta buah-buahan, terutama untuk kesehatan tubuh dan untuk fungsi ginjal yang baik. Kekurangan vitamin serta mineral yang diperlukan tubuh dapat meningkatkan resiko terbentuknya batu ginjal atau bahkan juga gagal ginjal. Vitamin B6 dan magnesium sangatlah penting untuk mengurangi resiko terbentuknya batu ginjal. 8. Kerap konsumsi protein hewani dengan cara berlebihan. Mengkonsumsi protein berlebih seperti daging merah, dapat meningkatkan beban metabolisme pada ginjal. Jadi, jika semakin banyak konsumsi protein, maka ginjal akan bekerja lebih keras. Jika terjadi dalam waktu yang lama maka akan mengakibatkan rusaknya ginjal. Protein berkualitas dapat diperoleh dari bermacam makanan, dan konsumsilah dalam jumlah yang cukup serta seimbang. 9. Pemakaian obat pembasmi nyeri dengan cara berlebihan. Jangan terlalu mudah mengkonsumsi obat penghilang nyeri, jika nyeri atau sakit yang dirasakan tidak terlalu parah. Pemakaian terlalu berlebih atau tanpa ada pengawasan pakar kesehatan, obat penghilang rasa sakit dapat mengakibatkan kerusakan kronis pada hati serta ginjal. 10. Berlebihan konsumsi alkohol. Jika mengkonsumsi alkohol secara berlebih, akan menyebabkan kerusakan pada ginjal serta liver. Terlebih jika bahan yang digunakan untuk membuat alkohol berasal dari bahan-bahan berbahaya. Agar tubuh tetap sehat dan seluruh organ bekerja dengan secara optimal, penting bagi Anda untuk mengkonsumsi makanan segar, cukup istirahat, tidak menumpuk zat toksin,
serta rajin melakukan olahraga. Jika Anda dapat menghindari 10 rutinitas buruk tersebut, maka ginjal dan liver Anda dapat bekerja dengan baik dan optimal. Sekian informasi tentang 10 bahaya kebiasaan buruk yang dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal dan liver Anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Silakan klik subscribe untuk melihat video terbaru dari kami dan jangan lupa untuk klik like dan share. Terima kasih.